Ayo!
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ini untuk generasi selanjutnya di masyarakat Dayak. Kami sangat berterima kasih kepada pengalaman gila Pak Wamen, Pak Yulis Ahul, Pak Daud Jordan yang saat ini bersama kita semua dan bapak-bapak sekalian. Selamat siang semuanya. Siang. Adil Kak Talino, Batu Ramin Kak Saruga, Kak Sengat Kak Jumata. Harus, harus, harus. Yang saya hormati sahabat saya Pak Wamen Ali Dohok. Selamat datang Bapak di keramat ganteng kita. Yang saya hormati teman saya suka lahi Pak Yulis Aho, yang suka bertengkar dengan dia kan. Yang saya hormati Pak Ketua Umum beserta jajarannya, ada mandum, ada sekjen, harus kembali ke jati dirinya. Karena zaman sudah mulai banyak perubahan. Anak-anak daya udah mulai meninggalkan bukan zamannya. Saya ulang, kalau tidak ada kampung, ada. Saya berharap dengan kehadiran sahabat saya Pak Wamen, saya minta Bapak banyak meresmikan hutan-hutan adat kita Bapak. Itu terutama yang ada di Papua Sulu, yang ada di Warukin, Kalimantan Selatan, ya. Dan masih banyak lagi, Bapak, termasuk ini, Pati-Patingi, Bapak. Karena akan banyak, jangan ada lagi pembukaan lahan di situ. Kami berharap banyak, Bapak banyak membuka hutan-hutan adat, agar tidak semua bisa dikebunin atau bisa ditambang Bapak. Saya yakin Bapak Wamen sangat mencintai adat budayanya, bahkan sukunya. Saya yakin juga di hati Bapak banyak yang Bapak pikirkan untuk masyarakat adat Dayak, terutama untuk kemajuan Dayak di depannya. Kami banyak berharap perhatian Bapak kepada lingkungan hidup. Karena banyak daerah-daerah kita sekarang sudah mengalami perubahan, Pak. Terutama banjir, Bapak, di mana-mana. Karena lingkungannya sudah tidak lagi nih, seperti dulu. Kami berharap Bapak membatasi. Thank you.
juga Masyarakat Tanjung Balai. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang saya hormati dan sama-sama pimpinan besar pasukan merah Tario Bordeaux Bangsul Red, Bapak Agustinus atau Pangalalo Cina. Yang saya hormati Ketua Umum TPBN, saya sampaikan kalian terima kasih Pak Panglima dan seluruh jajaran TPBN, semua anggotanya atas sambutan yang luar biasa, dan ini saya anggap hal yang perluan bagi kita semua. Tadi Bapak mengusulkan ini, saya kira cuma berapa hektar tadi saya dengar kan? Ini kita urus nanti jadi objek tora. Kalau dia masuk kawasan hutan, bisa kita, karena ini kan sudah cuman karet-karet, udah bambu-bambu, bisa kita urus jadi tanah objek reforma agraria, dikeluarkan dari kawasan hutan ya. Ini yang lihat dicek kan ya, nanti Pak Kadis cek ya, keluarin aja Pak ya, nanti dosul serahkan, karena Pak Panglima bilang ini mau dijadikan pusat TPBR ya, dalam rangka ini memperingati keramat pati-pati ini ya. Ini jadi markas besar mereka. Saya bangga dengan TPBR dan apalagi membangun apa lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, bahkan menjaga adat istiadat kita suku Dayak. Demikian ya Bapak Ibu semuanya, mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Gajubara. Halo, halo, halo. Hidup pesantren. Terima kasih kepada Bapak Wakil Menteri, itu Bapak Aludohan.
untuk membantu TPPR dalam bidang sosial masyarakat. Dan melalui Bapak Wakil Menteri, melalui Bapak Luhut Bohong, TPPR juga mendapatkan sekretariat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah para donatur kita. Silakan, Bapak Wamen, mohon kesediaan berdiri depan kepada kunci sekretariat yang mana? Ya, di atas Pak. Iya, ya, di atas. Mohon maaf Pak, kami seadanya. Besar kuncinya. Ya, menerimanya Pak Ketum. Piano. Kemudian selanjutnya kepada Bapak Yulis Ahira, kami perkenankan untuk hadir di depan. Foto bersama Jen. Oke, silakan Pak. Secara simbolis menyerahkan 3 unit ambulans TPPR kepada berikan tepuk tangan yang meriah.